Separuh Mak Jo yang bersama-sama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih sudi temankan sama-sama untuk kita di IKIM FM sekali lagi. Begitu juga mereka yang kesempatan untuk bertemu dengan Ustaz Mercy Carnival yang telah pun kita anjurkan lepas, di mana Ustaz dapat bersama-sama dengan pendengar kita yang berhajat untuk bertemu dengan Ustaz apapun untuk hari ini. Maka kita keudarakan bagi Islam, Islam itu indah, bicara tentang agar Islam kelihatan indah bersama yang bagi Ustaz untuk mukadimah kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati lagi saya muliakan Puan Hajah Fairuz Haji Nordin, seterusnya kepada seluruh para pendengar, para penonton radio dan TV IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, dapat lagi kita bertemu dalam segmen Islam itu indah. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus memberi umur ataupun usia bagi kita, yang mana usia ataupun umur ini adalah modal untuk kita mendekati Allah, modal kita untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Usia ini bagi orang yang taat adalah untuk menambah lagi ketaatan kepada Allah, kerana tidak ada titik henti untuk kita terus dekat kepada Allah. Artinya yang taat mudah-mudahan dengan usia ini akan bertambah ketaatannya. Bagi mereka ataupun bagi kita yang berdosa ini pula, ya, usia yang Allah berikan ini mudah-mudahan menjadi satu modal untuk kita bertaubat daripada dosa-dosa kita. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menghulurkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita dengan memberi usia agar dengan itu kita bertaubat kepada Allah. Cuma ya, kita ambillah ibrah daripada kata-kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ya, bahawa apakah manusia itu tidak malu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghulurkan waktu baginya untuk bertaubat, tetapi dia sebaliknya terus menerus melakukan dosa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada sikap dan sifat yang begitu. Pada pagi ini saya tergerak untuk menyambung perbincangan yang baru ni dalam karnival ulang tahun IKIM yang ke-25, ya, iaitu yang maksudnya kenapa Islam itu indah tetapi kenapa tidak kelihatan indah. Jadi pada pagi ini kesinambungan daripada tajuk itu ialah agar Islam kelihatan indah. Kita reverse balik sedikit ke belakang, bahawa Islam itu memang indah. Sekiranya Islam tidak kelihatan indah, bukan silap oleh Islam tetapi orang yang melihatnya. Ya, seperti mana selalu kita katakan, kelelawar tidak dapat melihat di siang hari bukan kerana siang hari itu tak terang, tetapi siang hari itu terlalu terang hingga mata kelelawar tidak dapat dan tidak mampu melihat pada waktu siang. Jadi begitulah, sekiranya Islam itu tidak kelihatan indah, yang salah bukan Islam tetapi orang yang melihatnya itu tidak indah. Ada masalah, dua masalah yang kita bincangkan pada perbincangan kita pada hari Ahad yang lalu, iaitu pertama, dia tidak dapat melihat kerana akalnya sudah tertutup atas kerana kejahilannya. Yang kedua, kerana mata hatinya tertutup, iaitu kerana kedegilannya. Ada dua, ya. Apabila Islam tidak kelihatan indah, ada dua masalah. Pertama, ya, akal yang tidak dapat melihat keindahan Islam itu ada masalah di sudut ilmu kerana kejahilan. Yang kedua, apabila kita tidak merasai Islam itu indah, ini masalah hati. Hati yang degil, ini yang kita katakan, ya, dua masalah yang berlaku di kalangan umat Islam. Yang pertama yang dikatakan ignorance ataupun kejahilan. Yang kedua arrogant ataupun dia kata kedegilan. Jadi sedangkan Islam itu memang indah,
saya dengan izin Allah sedikit sebanyak dapat berkongsi dengan para pengunjung pada hari Ahad dulu, dan bagi mereka yang mendengar radio dan juga menonton TV Hakim, dapat kita berbincang ya tentang kenapa Islam itu indah. Ada beberapa perkara yang kita telah bincangkan, kita telah kongsikan. Yang pertama, indahnya Islam kerana Islam itu dinul fitrah. Yang sesuai dengan fitrah manusia, insting manusia ya. Islam itu tidak bertentangan dengan apa yang dihendaki oleh hati manusia. Artinya apa yang hati hendak, apa yang hati setuju, itulah Islam menghalalkannya. Tetapi bila hati menolak, hati tak setuju, Islam mengharamkannya. Syaratnya hati itu bersih lah. Hati itu masih fitrahnya lagi. Hati yang seperti mana kain putih awal ya. Jadi sebab itu Islam itu adalah dinul fitrah. Saya tak nak huraikan lagi kerana itu sudah pun kita bincangkan dalam perbincangan yang lalu. Yang kedua, kita katakan keindahan Islam itu kerana dia sempurna. Selalunya kalau satu ciptaan itu dia dalam keadaan sempurna, dalam keadaan yang tidak ada cacat celah, selalunya indahlah. Jadi Islam ini subhanallah indahnya kerana kebulatannya, kerana kesyumulannya. Ada akidahnya, ada ibadahnya, ada akhlaknya, ada akidahnya, ada muamalatnya, ada munakahatnya, ada jinayatnya dan sebagainya. Sudah saya bincangkan, sudah saya kongsikan, Islam yang indah itu sebagai pohon yang sangat rimbun ya. Itu yang ada akar tunjangnya, yang ada batangnya, ada dahan besar, ada dahan kecil, ada ranting, ada daun, dan akhirnya berbuah Islam itu ya. Buahnya dua ya. Yang pertama tamadun ruhaniah, iaitu manusia yang baik. Yang kedua tamadun material dan fizikal. Ini yang kata tamadun fizikalnya. Jadi dua yang Islam berikan kepada manusia hari ini ya. Daripada dulu sejak Islam ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, dua inilah yang telah diberikan oleh Islam, sumbangan Islam kepada kepada alam ini. Yang pertama, manusianya jadi baik, itu tamadun rohani. Yang kedua, kemajuan fizikal dan material. Yang mana kalau kita lihat ketika Barat sekarang mendominasi ya, kemajuan dan pembangunan. Sekarang ini kita tengok ya, sejak daripada tahun 1400 sampailah sekarang ni telah mendominasi. Sedangkan sebelumnya Islam telah mendominasi tamadun dunia selama 1600 tahun. Barat baru 1400 tahun sampai ke hari ini. Berapa ratus tahun baru ya. Tapi Islam dah 1600 tahun yang lalu ya, dah mendominasi tamadun ya. Artinya subhanallah ya, apa sahaja yang dikecapi oleh manusia ini bernama pembangunan fizikal ataupun pembangunan rohani, semuanya berhutang kepada Islam. Semuanya berasal daripada Islam ya. Cuma kita katakan masalahnya sekarang Islam itu sudah terhalang ataupun terhijab kerana perlakuan umat Islam sendiri. Islam ada agama yang maju, tetapi umat Islam tak maju. Islam adalah agama yang cinta kepada pengetahuan, sangat menyanjung penyelidikan dan juga apa pengurusan, tetapi kita tertinggal penyelidikan dan pengurusan ini ya. Islam sangat menyanjung tamadun ilmu, tetapi ilmu sekarang ketinggalan di kalangan umat Islam. Jadi tetapi bagaimanapun kita katakan kelemahan umat Islam bukanlah petunjuk kepada kelemahan Islam. Itu paling asasnya ya. Jadi Islam ni agama yang sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita katakan bahawa ini tambahan tambahan kepada perbincangan kita yang lalu. Bahawa Islam ini indah. Kenapa Tuan Puan Hajah dengan para pendengar yang dikasih sekalian? Kerana Islam itu sederhana. Wasatiyah, yang berada di tengah. Dalam keadaan yang dia kata, kalau dalam sederhana ni, kalau dalam solat kita itidallah ya, dalam keadaan yang sederhana begitu ya. Kerana soal akidahnya, soal dalam akidahnya, begitu juga dalam perspektif ataupun tasawur ataupun pandangan Islam terhadap dunia dan akhirat ya. Ada ajaran agama yang terlalu condong kerohanian ya, kepada akhirat semata-mata, kemudian melupakan dunia. Ada pula izm-izm ataupun ajaran-ajaran agama yang terus menerus tumpu kepada dunia, meminggirkan pula hari akhirat ni. Sedangkan Islam berada di sederhana ya, di mana mencintai akhirat itu tidaklah meminggirkan kepentingan dunia. Bahkan dunia ini adalah ladang untuk kita bertanam, yang mana buahnya kita petik, kita tuai di hari akhirat. Artinya dalam Islam tidak ada, bukan ajaran yang meminggirkan dunia kerana mengejar akhirat. Tidak, tetapi menfaatkan dunia untuk mendapat
ya, ketinggian di hari hari akhirat. Sebab itu Islam kita lihat dalam ajaran yang sederhana ini, dalam contohnya dalam pemilikan harta. Kita tengok pemilikan harta, ya. Kenapa Islam itu sederhana? Islam tidak terlalu ekstrim pemilikan harta oleh masyarakat dan juga negara seperti mana sosialis dan komunis. Islam juga tidak sebagai kapitalis yang memiliki harta itu secara individu saja. Yang tadi terlalu memasyarakatkan harta. Individu tidak dibenarkan untuk memiliki harta. Yang ada adalah milik rakyat, milik negara, milik masyarakat. Ini sosialis dan komunis. Begitu juga kapitalis pula berbeza. Dia sangat memiliki individu hingga individu terlalu kaya sehingga masyarakat pula di ketinggalan dan sebagainya, ya. Tetapi Islam di tengah. Islam membenarkan pemilikan harta, tetapi orang kaya itu dididik supaya mengeluarkan balik harta itu dalam bentuk zakat, dalam bentuk hibah, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf dan sebagainya. Hingga individu tidak tidak diabaikan. Artinya orang yang rajin berhak untuk mendapat lebih. Tetapi kelebihan itu dipulangkan semula kepada masyarakat kerana sikap kedermawanan dan juga sikap kesyukuran orang yang memiliki harta. Dan akhirnya golongan marhain dan golongan miskin juga mendapat manfaat daripada harta yang diberi oleh si kaya. Indahnya Islam, ya, kalau kita tengok. Sebab perhubungan antara si kaya dan juga si miskin, antara orang yang di atas dan juga marhain, orang di bawah itu dijembatani, ya, dihubungkan dengan satu perhubungan yang cantik dari segi pemilikan harta. Jadi itu yang dikatakan Islam di wasatiyah, di tengah-tengah. Dia bukan sosialis dan juga bukan kapitalis. Ya, begitu juga. Begitu juga cuma sedikit, ya, dalam kita mengatakan bahawa Islam itu yang kata khairul umuri awsatuha, ya, sebaik-baik urusan itu yang pertengahan ataupun yang sederhana. Janganlah sederhana tu diukur mengikut pemikiran kita. Ya. Kalau ukuran, kalau pembaris 1 meter tu sederhana ialah setengah meter, itu pandangan kita, tidak. Tetapi yang dikatakan wasatiyah ataupun kesederhanaan oleh dalam Islam, seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, itu yang paling sederhana. Jangan kita sederhana ikut akal kita, kerana kalau kita lihat di sini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi para sahabat dan umumnya salafus soleh, iaitu 300 tahun, ya, generasi awal ini, inilah pejuang Islam, inilah penegak Islam yang paling sederhana. Jadi sederhana itu kita mengikut Rasulullah. Tengok bagaimana Rasulullah bersedekah, bagaimana Rasulullah SAW solat, bagaimana Rasulullah bermuamalat, bagaimana Rasulullah menegakkan hukum, contoh, bagaimana Rasulullah SAW mengatur masyarakat dan sebagainya, bagaimana para sahabat, generasi para sahabat, ya, yang dikatakan yang sebaik-baik kurun ialah kurunku, kata Rasulullah, ya, sumallazi alunahum, selepas itu dan sebagainya. Itulah golongan yang paling sederhana. Itulah model yang kata pembangunan Islam, penegakan Islam yang sederhana. Sederhana itu bukan mengikut pemikiran kita. Itu yang paling, dah ada contoh, dah ada role modelnya dan sebagainya. Baik, Islam itu mudah tapi bukan untuk dipermudah-mudahkan. Itu paling asas, ya. Begitu juga keindahan Islam ni, kerana Islam ini begitu fleksibel. Fleksibel maksud saya ialah dia tidak tegar, dia tidak rigid, ya. Islam ni boleh lentur, mudah lentur, mengikut keadaan dan mengikut suasana, ya, mengikut keadaan dan suasana. Walaupun prinsip Islam itu tegas, tetapi dalam pelaksanaannya, contoh, ya, kalau kita tengok solat wajib, tak boleh kita tinggalkan. Tak boleh tinggalkan solat, ya. Makan mantaraka solatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Ada hadis mengatakan cuma siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja jatuh kafir dia, ya. Cuma jatuh kafir tu ada perbincangan. Mazhab Syafi'i kata begini, mazhab sini kata macam ni, ya, dan sebagainya. Ada punya, tetapi hadis tu ada. Artinya solat ini yang dikatakan tiang agama. Yang mana kita tegakkan solat, kita menegakkan agama, meninggalkan solat, ya, meruntuhkan agama. Jadi menegakkan solat adalah suatu yang prinsip, satu yang tegar, tetapi pelaksanaannya fleksibel. Kalau kita sakit, kita boleh solat baring, boleh solat duduk dan sebagainya. Kalau kita musafir, kita boleh solat jamak kasar dan sebagainya. Betul, ya? Jadi begitu, dalam berperang pun ada solat khauf dan sebagainya, ya? Jadi artinya walaupun solat itu suatu yang wajib, suatu yang tegas, ya, tetapi dari pelaksanaannya. Begitu juga berpuasa. Puasa adalah rukun Islam, ya? Tetapi bagi ibu yang mengandung,
tolong bagi mereka yang bermusafir, bagi mereka yang ada halangan-halangan dan sebagainya, dibolehkan untuk berbuka. Misal kata itu fleksibelnya Islam ya. Artinya sekarang ni Islam adalah agama yang sesuai dengan semua masa, semua keadaan dan semua bangsa. Jadi kalau kita ada orang mengatakan bahawa keadaan ni sekarang ni tak sesuai lah untuk tegakkan Islam, salah tu. Kerana Islam tu fleksibel. Maksudnya boleh lentur. Apa yang saya katakan, contohnya user friendly. User friendly itu maksudnya Islam ni adalah pasangan hidup manusia. Bila pasangan hidup manusia, macam pasangan hidup kita lah. Maksudnya kita tidak boleh berpisah daripada Islam, kerana Islam tu terlalu serasi dan sebati dengan manusia. Jadi kalau bagi mereka yang mengatakan bahawa situasi sekarang, keadaan sekarang tak boleh nak kita nak tegakkan Islam, sebenarnya bukan Islam yang salah, tetapi situasi itu, keadaan itu yang perlu disesuaikan mengikut Islam, bukan Islam disesuaikan untuk mengikut keadaan, tetapi keadaan itu disesuaikan untuk mengikut Islam. Di sinilah akur dan patuhnya kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Jadi sebab hukum itu datang daripada Allah. Itu penting ya. Tetapi kenapa, kenapa Islam yang begitu indah tidak kelihatan indah, Puan Hajah, yang dikatakan bahawa ada dua pasal, dua masalah tadi boleh dipecahkan menjadi empat. Pertama, kerana akal yang jahil. Ini masalah ilmu. Yang kedua, hati yang degil. Yang ketiga, sikap orang Islam sendiri. Dan yang keempat, propaganda ataupun satu tohmahan, satu fitnah yang dibawa oleh Yahudi dan juga Nasrani. Ada empat Baik, kejahilan ini kerana kita tidak ada ilmu. Ini saya juga terangkan secara tidak langsung pada pertemuan kita yang lalu. Bila kita tidak ada ilmu, suatu yang jelas tak jelas pada kita. Macam kelawar tadilah ataupun saya buat contoh yang dalam pertemuan yang lalu ialah seperti mana orang buta yang mengenal gajah. Gajah tu hebat, gajah tu binatang yang kuat, tetapi kalau dikenali oleh orang buta yang memegang hanya sudut-sudut tertentu, dia tak nampak keseluruhan kekuatan gajah tu. Kalau dia pegang ekor saja, dia kata talah, gajah tak hebat, macam tali je. Yang pegang telinga hanya merasakan gajah ni macam kipas saja dan sebagainya. Jadi dia tidak melihat keseluruhan. Yang jadi pertama masalah kerana kejahilan. Dah katakan dulu bahawa almar'u wadu majahila, seorang itu menjadi musuh kepada apa yang kita tidak tahu. Sebab itu orang Islam sendiri, saya berseru pada diri saya yang daif ini dan juga semua supaya mendalamilah Islam ini. Dalami Islam, kenali Islam sungguh-sungguh tidak ada batas, tidak ada ruang ataupun had masa untuk kita mengenali Islam, kerana semakin kita kenal Islam, semakin indah, semakin indah, semakin cantik, semakin syumul yang kita kata. Jadi kalau boleh yang dikatakan, itu yang dikatakan al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu itu adalah cahaya, manakala kejahilan itu adalah kegelapan. Jadi mata hati kita dah gelap, pandangan mata kita dah gelap, macam mana kita nak nampak cahaya? Sedangkan Islam itu adalah nur yang sebagainya. Baik, itu ya. Baik. Yang kedua, kerana kedegilan. Tadi ignorance, ini ia arrogant. Kedegilan ni kerana apa? Kerana ada kepentingan. Dia kadang-kadang nampak dah dengan ilmu, tetapi degil. Degil ni kerana ada kepentingan. Kepentingan ni pula boleh diberikan kepada dua. Boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah kepentingan material, harta. Yang kedua, kepentingan kuasa. Kita katakan bila bila ada kata kepentingan, yang dikatakan kepentingan material tadi, dia Islam tu dia nampak indah, dia dah nampak dah kita, tetapi dia degil kerana apa? Dengan mengikut Islam, dia akan rugi di segi material. Dia akan rugi. Misal kata kalau kita tengok dia orang-orang yang menjadi pemodal kepada ekonomi riba. Mereka yang menjadi peniaga-peniaga bisnes yang pakaian yang mendedahkan aurat, fashion-fashion yang mendedah aurat, ataupun mereka yang mendapat manfaat ekonomi komersial daripada pergaulan bebas, tarian, nyanyian, bergaul bebas ni, kalau orang ikut Islam, mereka akan rugi. Bila orang dan mutu aurat, lingkuplah mereka punya perniagaan fashion yang mendedah aurat ni. Kalau semua meninggalkan riba,
orang kata bungkuslah bisnes mereka dan sebagainya. Pergaulan bebas, orang dah tak suka dan sebagainya. Eh, habislah semua filem semua dan sebagainya. Jadi dia tolak tu kerana degil. Dia tahu dah. Dia tahu dah benda ni, tetapi dia degilkan apa, nanti kalau terima Islam, kepentingan material mereka akan terjejas. Ini yang dikatakan degil. Ya, yang kedua, kerana kepentingan apa? Kepentingan kuasa. Bila dikata kuasa ataupun puak ataupun kumpulan-kumpulan, ya, yang mana kalaulah Islam itu diterima, mereka akan terpaksa terjejas kuasa mereka. Ya, ideologi yang dibawa oleh mereka, fahaman ataupun ism mereka, sama ada sekularism ke, kapitalism ke, ataupun liberal kapitalis. Ya, sekiranya sebab orang yang ada ism ni berbeza dengan orang yang ada tadi kepentingan material. Kepentingan material ni dia punya ism tak ada, dia protism je. Protism, prot, ya, prot aja, ya, protism aja. Yang ini tak, dia ideologi. Ya, dia merasakan yang jahat tu baik, yang baik tu jahat. Dan dia against, dia menentang Islam kerana apa? Kepentingan kuasa. Kerana apa? Kerana ini yang dikatakan oleh pemuka-pemuka Quraisy, apabila Rasulullah membawa kalimah la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kalimah la ilaha illallah, apa kata mereka? Kalimah inilah yang akan menyebabkan kami akan kehilangan kuasa. Kalimah ini akan menyebabkan kami kehilangan kedudukan dan sebagainya. Jadi mereka menolak kerana mereka tahu impak dia. Impaknya mereka akan terpaksa menyerahkan kepimpinan itu kepada Islam, menyerahkan apa yang ada ini kepada agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka degil, itu satu. Yang ke seterusnya, sikap orang Islam sendiri. Kenapa tadi, pertama kerana jahil, yang kedua degil, yang ketiga sikap orang Islam sendiri. Ini kebanyakannya menimpa kepada orang bukan Islam. Kerana mereka melihat, minta maaf ya, saya kata mereka melihat Islam tu pada kacamata orang Islam. Sebab tu dulu sinonim Melayu dengan Islam. Jadi dia melihat perangai orang Melayu tu ialah Islam. Padahal orang Melayu tu bangsa, Islam tu agama, ya, dan sebagainya. Islam tu tidak ada cacat celanya, tetapi bangsa, ya, menganut agama itu ada kekurangannya dan sebagainya, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana kadang-kadang saya katakan dulu bahawa Islam sudah dihijab ataupun digelapkan oleh orang Islam sendiri. Ya, jadi seperti mana pertanyaan pengarah media Ikim baru-baru ni, yang katakan orang Jepun yang paling sukar sekali untuk menerima Islam. Kerana apa? Mereka nampak diri mereka lebih baik daripada orang umat Islam, ya. Mereka lebih punctual, mereka lebih menepati masa, mereka lebih menjaga kebersihan, mereka lebih menjaga integriti dan sebagainya. Jadi mereka nak tengok macam mana orang Islam, ya, yang kotor, yang tidak menepati masa, yang tidak amanah. Cuba kita tengok, ya. Sebab tu pernah dibuat survey dulu satu ketika, seingat saya lah, maafkan saya kalau tersilap, negara-negara yang paling banyak mengamalkan nilai-nilai Islam ialah Ireland, ya. Kita tengok terkejut kita, ya. Kalau kita tengok baru-baru ni dalam satu pembacaan saya terbaca, airport yang paling kotor, yang paling tidak mesra dengan klien, dengan pelanggan, ialah airport Karachi dan airport Jeddah sendiri, kan. Jadi benda ni pahit, terpaksa kita sebutkan juga. Kerana kalaulah umat Islam mengamalkan terus begitu, jadi orang Islam, orang bukan Islam, dia akan terhijab lah. Dia kata, apa gunanya saya nak peluk Islam? Kerana apa yang ada pada saya sekarang ni lebih baik daripada apa yang digambarkan oleh umat Islam. Jadi sedangkan kita kata, apa yang baik saja sebenarnya tak kira lah daripada timur ataupun dari barat, itu adalah milik Islam. Jadi, dan itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada bangsa-bangsa, ya. Bangsa Jepun dikurniakan ini, Allah kurniakan ini. Cina dikurniakan kelebihan sini. Orang Melayu dikurniakan kelebihan-kelebihan. Jadi kelebihan-kelebihan itu ada pada setiap bangsa, kelebihan yang baik itu, ya. Yang kata keunggulan satu bangsa yang menonjol, yang tidak menonjol ataupun tidak ada pada bangsa yang lain. Jadi apa peranan Islam? Islam datang untuk menyempurnakan akhlak.
Ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innama buistu liutammima makarimal akhlak, ya. Aku sesungguhnya diutuskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya bangsa tu dah ada kebaikan, maka kebaikan itu disempurnakan dengan syariat. Bangsa tu ada kelemahan, kelemahan itu ditingkat, diatasi dengan datangnya Islam. Indahlah Islam ni, ya. Jadi jadi kalau kita terima yang ini, subhanallah, ya, kita terpaksa mengakui walaupun pahit bahawa Islam sudah digelapkan oleh orang Islam. Ya, jadi itu baik. Yang seterusnya, yang akhir sebelum kita berkongsi, ialah kerana sikap hasad dengki. Hasad dengki inilah yang melahirkan propaganda, tohmahan, Islamophobia. Di sebalik, di belakang Islamophobia ni, kalau kita tengok, ialah Zionis, ialah apa ni, Freemason. Kalau kita tengok, ya, ini yang dikatakan walantardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a millatahum, ya. Tidak redha orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikut milah ataupun cara hidup mereka. Jadi mereka ni akan terus, Yahudi dan Nasrani ini akan terus, ya, mempaparkan keburukan Islam walaupun mereka tahu kebenaran Islam. Sekali lagi, ya, orang Yahudi ni akan terus memaparkan keburukan Islam, ya, akan terus memfitnah, akan terus membawa tohmahan, ya, kepada Islam, kerana walaupun mereka tahu kebenaran Islam. Ini memang telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi ni, orang Nasrani ni, mereka marah walaupun mereka tahu, mereka mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi kenapa mereka menolak? Kerana mereka ada hasad dengki. Kerana mereka ada ego. Dua ni lah. Sebenarnya Puan Hajah dan para pendengar yang dikasihi sekalian, saya bertanya-tanya, kadang-kadang merujuk kepada guru-guru, para asatizah yang lebih arif, ya, mana sifat mazmumah yang paling dulu yang paling dulu berlaku terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni ego dengan hasad dengki. Tengok syaitan, eh. Ya, kerana apa dia rasa ego? Ana khairu minhu, kerana dia diciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Ataupun hasad dengki. Hasad dengki ni apa? Kenapa yang dilantik untuk menjadi khalifah, kenapa diminta supaya kita sujud hormat kepadanya, Nabi Adam? Kenapa? Ini hasad dengki. Jadi ego ni dan juga hasad dengki ini, inilah yang diwarisi oleh Yahudi dan Nasrani, ya. Orang Yahudi terutamanya, kenapa bangsa Arab ini lahir seorang rasul akhir zaman di kalangan bangsa Arab? Mereka tak boleh, sebab selama ni yang mendominasi kelahiran rasul daripada Bani Israel. Sebab itu bila peristiwa Isra Mikraj berlaku, dan Nabi Musa dan sebelum Nabi Isa dan sebagainya semua menjadi makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Muqaddis, itu menunjukkan bahawa kepimpinan dunia ataupun umat ini sudah diambil alih, bukan lagi daripada bangsa Bani Israel, ya, tetapi berubah kepada bangsa Arab, ya. Tetapi ini bukan pasal Asabiyah, tetapi bagi mereka, ya, ya. Sedangkan Rasulullah SAW itu bukanlah rasul untuk bangsa Arab, tidak. Rasulullah untuk seluruh alam, tetapi mereka hasad dengki dan ego. Jadi akhirnya terus tohmah dan sebagainya, akhirnya dunia ini termakan kerana mereka menguasai bidang apa? Media. Yahudi dan Nasrani ni, sebalik syarikat-syarikat berita yang besar-besar ni, semua di belakangnya ialah Yahudi, ya. Begitu juga mereka mempunyai kuasa, lobby kuasa di Amerika dan sebagainya, ya. Semua begitu juga, mereka adalah menjadi dalang di sebalik semua kuasa ekonomi di dunia. Jadi semuanya itu menyebabkan propaganda-propaganda berterusan, akhirnya Islam tertohmah sebagai agama yang tidak seperti mana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terima kasih Ustaz terjawab, ya, kita bagaimana ataupun kenapa Islam itu tak kelihatan indah di mata setengah daripada kita. Apa kita bakal berhenti rehat seketika, kembali untuk bersama dengan pendengar mesti segmen Islam itu indah untuk perkongsian kita berikut di IKIM FM, dan kembali untuk perkongsian kita selanjutnya untuk bersama-sama dengan pendengar walau di mana sahaja anda berada. Masih lagi kita setia bersama dalam Islam itu indah, ditemani bagi Ustaz Baru Mama Joy. Kau dari secara langsung, anda juga dapat tonton kita di FB Go Live ketika ini. Terima kasih untuk anda yang memberi komen dan sebagainya. Lagi-lagi
sebelum kita lanjutkan untuk bersama-sama dengan bagi Ustaz menyambung kembali apa yang kita bicarakan agar Islam kelihatan indah, Ustaz dapat kita bersama dengan pendengar kita melalui talian 0362051500 ya, diberi kesempatan untuk bersama dengan Haji Alias. InsyaAllah mungkin ada persoalan untuk bagi Ustaz, silakan. Ya, ini satu soalan umum ya Ustaz ya. Sekarang ni Ustaz, yang dewasa inilah banyak yang perkara-perkara yang diwar-warkan di media-media sosial lah, khususnya orang lain, agama lain ataupun orang yang jahil mencampuri agama agama Islam. Adakah ini satu petanda yang baik atau petanda yang buruk Ustaz? Kadang-kadang seolah-olah berminat sangat mencampuri hal ehwal Islam mengenai perundangan, mengenai yang sebagainya lah. Adakah ini satu petanda minat ataupun satu yang tidak baik pada agama Islam? Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu soalan yang sangat baik ya, dan soal yang sangat menjabar. Tapi soalan ini sangat menyusahkan saya ya. Tapi tak apalah ya, sekadar kita nak berbincang, kita boleh melihat dua sudut ya, dua sudut ya. Pertama yang dikatakan tadi, kegairahan orang bukan Islam untuk mencampuri urusan Islam sekarang ni, apakah satu yang baik ataupun sebaliknya ya. Jadi dua sudut kita boleh lihat ya. Satu sudut yang sudah pun dalam Islam ini telah ditegaskan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Maksudnya di situ Islam kata kita perlu menegakkan yang kita yakini dan mereka dengan agama mereka. Itu dah nampak dah, kita kata maksudnya I tak kacau you, you jangan kacau I. Maksudnya itu dia kata lakum di nukum wal yang din, khalas. Itu boleh kita katakan ya, sebab kita katakan ada undang-undang Islam ataupun ada amalan-amalan Islam ini adalah untuk khusus bagi umat Islam. Ya, sebab tu dalam Islam ni ada dua bentuk kafir. Ya, satu kafir zimmi, satu kafir harbi. Ya, kafir zimmi ini sangat dihormati haknya dan sebagainya kerana mereka sebenarnya tidak menentang Islam. Cuma mereka tidak menerima akidah. Kalau kita tengok di Malaysia, perkara ini berlaku dengan baik sangat. Ya, kalau tengok sebab saya terlibat dengan perbankan Islam, kadang-kadang kita tengok yang menjadi produk-produk yang menjadi pelanggan-pelanggan kepada produk-produk perbankan Islam ni sebenarnya orang bukan Islam pun ada. Artinya itu satu kebaikan. Mereka nampak bahawa tidak ada riba, tidak ada, ini ada manfaat pada mereka. Begitu juga yang menjadi pengusaha-pengusaha makanan Islam yang halal ni. Kadang-kadang yang pemiliknya ialah bukan Islam, tetapi mereka jaga sungguh-sungguh. Di situ ada satu kebaikan lah bagi kita yang kita nampak ya. Itu satu sudut. Satu sudut yang kedua saya katakan yang tadi ya. Di sudut kita mungkin sudut negatif ya, mereka kenapa mereka nak campur hal kita ya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di sudut pendakwah ni berbeza sikit pandangan dia ya, dan sebagainya. Contoh saya selalu kata pandangan pendakwah dengan pendekatan dakwah dengan pendekatan hukum dia agak berbeza macam ni. Tetapi berbeza bukan artinya bertentangan, Puan Hajar ya. Selalu saya katakan kalau ditanyakan seorang itu misal kata dia minum arak 100 botol kemudian kita dakwah-dakwah dia mengurangkan jadi 99 botol. Kalau kita tanya di sudut hukum ya, you minum 100 botol kemudian you 99 botol, satu titis arak pun tetap haram, tetap haram. Itu pendekatan hukum. Dia memberi hukuman. Itu memang jelas. Ya. Tapi pendekatan dakwah melihat berbeza ya. Beza macam mana? Beza kalau orang tu daripada 100 dia boleh jadi 99, nanti kalau kita dakwah dia boleh jadi 98, dia boleh 97, 96 dan seterusnya dia boleh berkurang. Ini pendekatan pendakwah ya. Dia melihat proses bukan hasil akhir. Ya, dia melihatkan satu proses. Jadi begitu juga bila ada campur tangan orang bukan Islam terhadap hukum hakam Islam dan sebagainya, bagi pendakwah inilah peluang untuk memberi penjelasan. Kenapa mereka menentang? Ya. Kenapa mereka skeptik dengan hukum Islam dan sebagainya? Tentulah kerana pertama, kerana mungkin kerana kejahilan. Bila kejahilan, kita tugas kita ialah menjelaskan, memberi penerangan. Sebab tu yang dikatakan pendekatan kita, orang serang kita terang, orang serang kita terang. Persoalan dia kata okey, hukum Islam ini kejam, hukum Islam ini tidak berperi kemanusiaan. Okey, sekarang kita duduk muzakarah dan sebagainya, apa sebab kamu kata kejam? Apa sebab ini? Ini dalilnya apa ni? Kita buat comparison, mana kejam?
hukum yang datang daripada barat dengan hukum Islam, saya kata. Kita buat comparison dan bincang tu secara minta maaf, saya katakan secara yang diplomatik. Ha, ini peluang sebab mereka dah menunjuk minat. Kalau mereka langsung tak fikir, itu susah juga, tetapi ini dah tunjuk minat. Tetapi mungkin skeptik, mungkin mereka sikit apa, mereka sinis dan sebagainya. Jadi peluang kita untuk ini. Jadi ini pendekatan dakwah. Bagi saya ini adalah satu peluang untuk ini. Cuma kalau ada yang arrogant, degil, ya? Mereka menentang ni kerana mereka nak menentang. Tak kira apa hujah kamu, tetapi yang ini nak menentang dan sebagainya. Jadi yang ini ada kembali kepada rujukan kita, kembali kepada rujukan asas kita tadi, ya? Bahawa kita di samping misal kata kita menjelaskan hukum-hukum Islam ni, kita juga ada terikat dengan yang dikatakan undang-undang keselamatan dan sebagainya. Jangan sampai kedegilan itu menyebabkan keharmonian antara kaum, keharmonian antara Malaysia yang sangat sangat kita hargai dan sangat-sangat kita sanjung tadi itu, misal kata terjejas ataupun terguris. Kita kena jaga sungguh-sungguh. Yang ini kebaikan. Saya bercakap ni bukan kepada saja kepada bukan Islam, juga kepada orang Islam sendiri, ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya marilah kita memperjuangkan kebenaran ini dengan cara yang benar. Ya, itu ya. Kebanyakan kita kadang-kadang minta maaf, ya. Konten kita betul, tapi kontennya kita ada masalah. Betul. Pendekatan kita. Jadi kontennya Islam, pendekatannya juga ialah akhlak, pendekatannya ialah kasih sayang. Sebab tu saya ingin mengulang dan tak jemu-jemu mengulang apa yang dikatakan oleh para hukama, tentanglah kejahilan dan kedegilan dengan senjata. Senjata itu bernama kasih sayang. Itu saya. Saya terima kasih Ustaz. Mungkin dapat kita lagi kan sahabat kita di talian kita kini ni, Cik Khalid, mungkin ada persoalan untuk sama-sama kita kongsikan. Silakan Cik Khalid. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya ni, jadi benar ke Yahudi ni memang mempengaruhi yang Retalim F ni, family, fashion, fad, food dan sebagainya ni, ya. Jadi kita kata dengan Ustaz, sebab kadang kita tengok bercampur laki-laki perempuan, Ustaz di penerangan pun campur laki-laki perempuan. Jadi macam mana, adakah ini dibenarkan secara ataupun sebagainya? Ustaz pencerahan. Assalamualaikum. Okey, sekarang ni macam betul lah, filem, fashion, sukan dan sebagainya, ya, dah digunakan dan sebagainya. Jadi apa yang penting ialah dalam Islam ialah mereka menyerang kita dengan cara hidup yang membelakangkan agama. Jadi kita pula bukan saja kita perlu mempertahankan diri, tetapi perlu kita quote and unquote menyerang semula. Dengan apa? Memperkenalkan cara hidup Islam. Ya, begitu. Jadi kalau mereka menang cara hiburan yang melalaikan, kita bagi hiburan yang mendidik jiwa. Contoh, mereka menggambarkan fashion yang mendedah aurat, kita menggambarkan fashion dalam arti kata sebenarnya yang menutup aurat, misal kata, ya. Jadi mereka datang dengan serangan-serangan dalam bentuk ekonomi riba, kita datang ekonomi Islam berlandaskan syariah yang lebih adil dan sebagainya. Jadi cara hidup lawan dengan cara hidup, cara hidup lawan cara hidup, ya, itu penting. Jadi way of life yang membelakangkan agama mesti dilawan, ditentang dengan way of life Islamic of life. Jadi jangan kita menggunakan pendekatan yang kasar, tidak gentleman lah. Yeah. Mereka menyerang secara media, kita lawan secara media. Kita tak boleh, mereka menyerang secara media, oh kita pun jadi ganas balik, ya. Jadi kita melawan dengan apa, minta kata dengan senjata. Tak boleh. Mereka kita gunakan media, kita gunakan senjata media juga, ya. Yeah. Begitu juga dalam keadaan begini. Jadi ini yang penting saya katakan. Jadi apa yang penting sekarang ni bagi orang-orang Islam, pendakwah-pendakwah Islam jangan hanya berdakwah dalam bentuk kata-kata, tetapi mesti berdakwah dalam menegakkan sistem Islam ke tengah masyarakat. Saya tertarik dengan satu saranan yang mengatakan kuliah-kuliah agama kita di surau, di masjid dan sebagainya, ya, selain daripada menerangkan amalan amal Islam tentang solat, begitu, tentang puasa, tentang Isra' Mi'raj dan sebagainya, boleh juga kuliah-kuliah agama ini diisi oleh para profesional Islam menerangkan bagaimana yang dikatakan ekonomi Islam.
Bagaimana yang dikatakan, misal kata kalau ada isu-isu tentang kejuruteraan, kita panggil jurutera Islam yang ada asas pendidikan Islam dan tahu bagaimana seorang jurutera Islam seharusnya, sama ada dia civil ke, sama ada jurutera awam ke, engineering di bahagian electrical ke ataupun di bahagian petroleum dan sebagainya, kalau ada isu-isu dalam masyarakat ataupun dalam negara ataupun dalam dunia, kita panggil pakar-pakar kita, profesional-profesional yang Islamik, menceritakan tentang bagaimana Islam menegakkan cara hidup Islam di dalam bidang itu, yang mana dengannya kita akan dapat membuat perbandingan. Misal kata kejuruteraan, jurutera yang menghasilkan kerja yang tidak berlandaskan Islam, kita boleh nampak jurutera yang buat bekerja untuk menegakkan membina bangunan, membina jalan raya yang ada nilai Islamik macam mana. Oh, baru cantik. Baru kita nampak bahawa Islam is a way of life. Baru kita nampak macam Islam yang indah tu macam pohon yang rimbun. Kita nampak bukan saja akar, bukan saja batang, tetapi kita nampak dahan, kita nampak ranting, kita nampak daun, kita nampak buah dan sebagainya, barulah indah. Sekarang ni kalaulah kita hanya minta maaf ya, bukan saya nak merendahkan, solat adalah tiang agama, tapi kalau solat saja kita kata, kalau rukun-rukun iman dan rukun Islam saja, baru ada akar tunjang, baru ada batang. Orang tak kata pokok macam tu, orang kata tunggul. Jadi perlu ada semuanya. Jadi begitu juga, jangan hanya nak di atas saja, nak ranting, nak dahan, padu kifayah, ekonomi Islam, kewangan Islam dan sebagainya, tetapi soal-soal keimanan, soal-soal akidah, soal-soal solat, soal-soal yang paling asas ini dipinggirkan pula. Bagaimana kalau pohon itu dahannya bagus, rantingnya lebat dan sebagainya, tapi akarnya dah dimakan anai-anai, apa gunanya dan sebagainya. Ini yang dikatakan perlu jaga Islam tu secara kesemulan, jangan diambil secara serpihan, yang mana yang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita fatuk minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba', ya, kita hanya menerima sebahagian dan kita menolak sebahagian yang lain, sedangkan Islam tu udkhulu fi silmi kafah, kita kena masuk secara ke keseluruhan. Saya terima kasih Ustaz. Sebanyak perkongsian kita untuk bersama merungkai persoalan daripada sahabat-sahabat pendengar. Bukan sedikit lagi masa untuk kita juga kesimpulan bagi bicara kita dalam agar Islam itu kelihatan indah. Ustaz, silakan. Okey. Sebagai akhir ni, izinkan saya berkongsi dengan para pendengar sedikit ya. Pertama, untuk agar Islam ni kelihatan indah, yang pertama, hapuskan kejahilan dengan belajar, menuntut ilmu. Yang kedua, perangi kedegilan dengan mengamalkan Islam. Walaupun Islam tu kadang-kadang hukum hakamnya ataupun peraturannya nampak pahit, tapi laksanakan, insyaAllah ada kemanisannya di hujungnya. Tapi kadang-kadang benda yang kemungkaran, kemaksiatan tu nampak manis, tapi kalau kita buat mesti ada penyesalan. Jadi pertama, kita menuntut ilmu. Yang langkah yang kedua, amalkan Islam supaya Islam tu dapat dilihat, bukan hanya dalam bentuk cakap tetapi dalam bentuk sikap. Okey. Yang ketiga, sampaikan Islam tu secara hikmah dan kasih sayang. Dakwah secara lemah lembut. Ya, menggunakan prinsip air dan prinsip akar pokok yang seperti mana yang telah dikatakan pada minggu yang lalu. Dan akhir sekali, perjuangkan Islam. Islam itu akan terasa manis apabila diperjuangkan. Saya teringat kata-kata Syahid Hasan Al-Banna, ya, seorang itu akan merasa kemanisan Islam hanya bagi mereka yang menegakkan Islam. Jadi kalau kita nak rasa manis Islam ni, cuba tegakkan, cuba perjuangkan, dan insyaAllah kita akan dapat rasa kemanisan Islam. Jadi pertama, ilmu. Yang kedua, amal. Yang ketiga, sampaikan. Yang keempat, perjuangkan. InsyaAllah Islam akan kelihatan indah dan akan terasa keindahannya dalam hati setiap manusia, tak kira yang Islam maupun yang bukan Islam, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita dalam kesempatan bersama dalam Islam Itu Indah minggu ni. Agar Islam itu kelihatan indah, kita rungkaikan dan juga kesimpulannya dah berakhir di sini. Untuk perkongsian kita juga, terima kasih untuk pendengar setia bersama di IKIM FM walau di mana berada. Terima kasih atas feedback ataupun maklum malas anda. Saya juga dapat tonton kita secara live. Terima kasih Ustaz, kesempatan sama-sama bertemu bersama pendengar. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.